Kita kan masih punya harapan ada kepala negara. Dari awal kami sudah memohon kepada Pak Presiden agar kami diberikan keadilan, agar kami pembunuhan anakku ini diungkap, agar terungkap dalam kebenaran yang seadil-adilnya. Karena Pak Presiden lah harapan kami dengan hakim di NKRI ini, agar kami rakyat yang kecil ini mohon dibantu, mohon diberikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Mohon kami Pak Presiden, mohon kami semua penegak hukum untuk hakim berikan kami keadilan yang seadil-adilnya dengan perbuatan pembunuhan kepada anak kami almarhum Nofrian ini, agar kematian anak kami memperoleh kami keadilan, agar anak kematian anak kami yang sia-sia tolong agar Presiden sebagai kepala negara tolong kami berikan keadilan daripada